Oke teman-teman Bertemu kembali bersama saya Mekanik Bengkel Yang setiap harinya Menangani Dan memperbaiki Motor-motor rusak Pada kesempatan kali ini Mekanik Bengkel sedang ada Trouble ya Bukan trouble ya Ada masalah ya Masalah sama trouble Masa maja ya <tuh> Untuk motor Beat FISP Eco Pada bagian CVT-nya Bunyi teman-teman Grek 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 Kletek kletek Kemletek ya teman-teman ya Teman-teman sudah mendengarkan kan Suara kletek kleteknya Kemleteknya Pada bagian CVT Motor ini Di bagian Fokus ke belakang ya Seperti teman-teman ya Oke teman-teman Oke teman-teman, mungkin cukup ya untuk mendengarkan keluhan pada motor ini Suaranya grek-grek-grek-grek Pada bagian CVT-nya Di sini kita bisa mendengarkan sepertinya teman-teman yang mungkin tahu juga ya Teman-teman mekanik ya Di sini dan mungkin buat konsumen lain yang belum tahu nanti insya Allah bisa Tahu ya permasalahan yang ada pada motor ini Kenapa kok motornya bisa suaranya kletek-kletek ya ngeletek pada bagian CVT belakang nih ya nanti coba akan mekanik bengkel jelaskan ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor Biasanya masalah-masalah seperti itu disebabkan dari kinerja kampas ganda itu kurang baik teman-teman Jadi satu kurang presisi dan kedua itu ada masalah-masalah yang menyebabkan si kepresisian dari kampas ganda itu kendor teman-teman Oke coba akan mekanik bengkel buka dulu ya Jangan di skip, jangan di pindah channelnya supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran bisa mendapatkan apa ya namanya permasalahan yang ada pada motor ini ya teman-teman kita buka dulu kita gunakan tracker penahan mangkok ganda untuk menahan si mangkok gandanya kita akan melepas mur pengikatnya nah di sini dari bahan Mangkok ganda, teman-teman bisa lihat sendiri. Satu dari mekanik bengkel ya, apa namanya itu dari pandangan dari saya. Satu kampas ganda apa sih? Mangkok gandanya ini dia nggak ori, teman-teman ya. Satu nggak ori. Kalau misalkan si mangkok ganda itu mungkin bisa menyesuaikan ya, karena mangkok ganda itu namanya mangkok ya, diameter dalamnya itu dia mungkin walaupun KW atau walaupun biasa dia akan sama aja diameternya teman-teman tetapi di sini pada motor ini satu poinnya sudah menggunakan mangkok ganda yang biasa ya jadi kalau mangkok ganda bisa menyesuaikan misalkan mangkok gandanya itu KW atau biasa si kampas gandanya itu ori mungkin bisa menyesuaikan nanti insya Allah kalau misalnya Uh, durasinya nggak terlalu panjang nanti saya akan perlihatkan si mangkok ganda yang ori saya masih punya nggak ya nanti insya Allah ya tapi di sini satu dari masalah yang ada pada motor grek 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 kletek kletek dan terdengar fokus di bagian belakang CVT pada motor ini satu poinnya kampas uh, mangkok gandanya KW ya, nggak, nggak ori bukan saya nggak bilang KW ya KW juga nggak apa-apa dah <laughs> oke kita akan buka dulu ya di sini mangkok gandanya sepertinya biasa ya nah kalau mangkok ganda itu bebas sih sebenarnya dia cuman sebagai wadah namanya wadah gimana sih tetapi yang berperan penting itu di dalamnya si kampas gandanya untuk merekatkan kampas itu ke mangkoknya untuk Menggesekkan kampas gandanya itu ke mangkok gandanya. Kalau misalkan si kampas gandanya yang akan menggesek ke mangkok gandanya itu juga nggak jelas, maka akan membuat, yaitu tadi salah satunya bunyi-bunyi. Nah, coba akan kita buka ya. Nah, di sini mekanik bengkel, eh, sanksi, kampas gandanya itu KW juga, teman-teman ya. Tetapi kalau kampas ganda KW, memang masalah-masalah yang ada pada motor dipakai, dipasang, masalahnya banyak teman-teman satu gerdek, banyak teman-teman mekanik saya, dan saya pun sendiri, kan udah paham barang-barang uh, atau spare part yang KW itu akan menyebabkan motor menjadi bermasalah, apalagi kinerja pada motor itu yang penting-penting, diperuntukkan yang penting-penting gitu teman-teman. Oke, teman-teman kita akan buka. Nah, di sini terlihat memang baru semua, teman-teman ya. Di sini juga belum terlalu lama ya mungkin pergantiannya. Nah, di sini teman-teman saya menemukan di sini kampas gandanya juga biasa, teman-teman. Kampas gandanya KW nih, teman-teman. Nih. Walaupun kampas gandanya itu terlihat tebal, kalau misalkan dia KW itu akan menyebabkan itu salah satu tadi bunyi kretek 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 karena dia apa nggak presisi untuk mencengkram si kampas gandanya ini ke mangkoknya teman-teman nih seperti ini nanti kalau teman-teman nggak percaya nanti saya akan perlihatkan yang orinya ya nah di sini mekanik bengkel menemukan permasalahan satu mangkok ganda dia biasa tapi sih nggak apa-apa bisa kita pakai si mangkok gandanya dan eh, si mangkok gandanya bener si kampas gandanya itu KW teman-teman nggak nggak ori nah itulah salah satu penyebab penyebab bunyi bunyi jadi nggak presisi teman-teman bergelombang gimana sih pada saat dia mau bekerja mencengkram si kampas gandanya itu mau mencengkram rumah roller ini dia itu nggak beraturan kalau yang ori kan dia langsung set gitu dapat presisinya tetapi kalau kedua-duanya juga Biasa, maka yang satu udah biasa sebagai e, penahan kampas gandanya. Yang kedua, kampas gandanya untuk mencengkram. Si mangkok gandanya nggak beraturan, nggak presisi. Itu namanya teman-teman, nggak -teman. mencengkram dengan baik. Nah, ini kan mencengkram, perhatikan teman-teman, tangan saya dalam mencengkram si... Ah, nih, mangkok ganda nih, teman-temannya. Nah, dia nggak akan presisi, makanya kalau bahasa ini nggak rata gitu gludak 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 begitu teman-teman <laughs> oke teman-teman ya -teman. nah, di sini mekanik bengkel menemukan kedua masalah yang ada pada motor ini yang menyebabkan motor menjadi suaranya grek 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 grok grok, grok. nah disebabkan dengan kampas ganda yang KW ini teman-temannya dan mangkok gandanya yang KW ya kalau misalnya salah satu ini ori Biasanya akan sedikit agak mendingan teman-teman. Misalkan nih mangkok gandanya dia ori nih. Tetapi kampas gandanya yang KW mungkin akan terbantu. Tetapi kalau misalnya kampas gandanya itu ori terus si mangkok gandanya KW mungkin juga akan terbantu. Tetapi kalau dua-duanya itu KW atau biasa gitu ya. Eh maaf ya kalau buat produk-produk yang biasa-biasa ya apa ini ya. di sini mekanik bengkel rel ya karena memang menemukan masalah yang ada pada motor yang sedang saya kerjakan ini teman-teman ya dia bunyi grek 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 gitu teman-teman ya nah ini salah satunya di sini teman-teman ya nah di sini mekanik bengkel menemukan dua part ini nggak ori maka menyebabkan nggak presisi yang harusnya rata mencengkram yang seharusnya jalan itu rata enak kita lewati tetapi kalau misalnya jalan itu nggak rata, maka kita akan terhambat. Nah, sama aja. Seperti ini, teman-teman, kepresisiannya yang kita tuju, gitu, teman-teman. Nah, salah satunya dan salah-salahnya ya ini, teman-teman, yang menyebabkan motor yang sedang saya kerjakan itu, yang saya kerjakan ini, menjadi suaranya kasar, gredek-gredek, kretek-kretek, kerotok-kerotok-kerotok, gredek-gredek di bagian puli CVT belakangnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ingin tahu yang ori seperti apa, seperti ini teman-teman. Ini eh, teman-teman, kebetulan saya punya kampas ganda bekas, tetapi dia ori ini. Ya, nah, perhatikan teman-teman nih ya. Ini untuk motor Beat Peko dia emang kodenya kan 16 ini ori. Tetapi dia udah tipis ya. Nah, coba perhatikan teman-teman sama yang motor ini dia sangat tebal kampas gandanya ya apalagi di bagian belakang sangat tebal nah nih kedua-dua sisinya sangat tebal perhatikan teman-teman nah ini kalau teman-teman masih kurang yakin masalah ini ori atau enggak ah ini kalapan satu di sini ya. Oh, sini K81. Dia seharusnya K81 juga. Ini bener ya, K81 nih, teman-teman ya. Nah, ini K81. Eh, karena K81 di sini ya, bener ya nih. Nah, ini yang ori, teman-teman nih. K berapa ini? Wah, tulisannya nggak begitu terlihat ya, teman-teman ya. XCD sama-sama XCD ya. Nah, di sini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Untuk ini namanya marking teman-teman ya label aja nah teman-teman perhatikan ini kalau perhatikan teman-teman tebal dan ini ori ya ini ori ini ori sama motor ini kemarin saya bongkar nih belum lama nih belum ada dua minggu belum ada nah perhatikan teman-teman dari kualitas besi yang ada di kampas gandanya saja sudah berbeda sama yang ori teman-teman nah di sini terlihat agak kekuning-kuningan ya dari besi babet yang ada di kampas gandanya itu agak kekuning-kuningan pada motor ini yang ori yang di tangan kanan saya ini perlihatkan babetnya murni dia putih ya tuh dan perhatikan teman-teman di bagian kampas gandanya itu yang satu ini tebal yang ini emang udah tipis tetapi yang satu sedikit agak cerah yang satu hitam hitamnya pekat Nah, salah satu permasalahan yang ada pada motor ini seperti itu, teman. Greg, 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 greg. Jadi antara kampas ganda dan mangkok gandanya ini bekerja nggak presisi, teman-teman. Ya, oke, teman-teman ya. Kalau misalnya mau dibuka untuk lebih lanjutnya, nanti saya akan buka untuk mengecek. Kalau ini kan tinggal pasang saja, bongkar dan pasang. Kalau saya pasang untuk membuktikan ini yang ori masih full set nih, teman-teman ya. Dan saya buka yang ini yang masih tebal dan saya pasang ini insya Allah saya jamin nggak bunyi lagi teman-teman karena dia udah satu set nih teman-teman nggak -teman. mungkin damper dampernya atau karet-karetnya ya karet-karetnya sih bisa menunjang sih tetapi ya yang saya temukan seperti ini intinya saya tahu dan saya paham di sini kampas gandanya nggak ori dan yang saya pegang sebelah kanan ini ori dan mangkok gandanya dia itu KW juga nggak ori jadi menyebabkan kinerja membukanya kampas ganda ini mengembangnya kampas ganda ini untuk mencengkram si mangkok ganda ini menjadi nggak presisi teman-teman jadi artinya jalan bergelombang drut, 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 drut. nah jadi namanya apa namanya itu nggak presisi gimana bergelombang menyebabkan gredek gredek grerek gitu teman-teman ya oke kalau kita buka ya buka aja langsung nggak apa-apa nih durasi panjang nggak apa-apa ya ini saya buka ya teman-teman ya kita akan buka untuk membuktikan apakah si kampas gandanya ini memang ori atau tidak dibandingkan dengan yang bekasan punya saya ini nah dari kampasnya aja udah berbeda dari warnanya udah berbeda teman-teman oke coba saya akan buka dulu si kampas gandanya Kalau udah seperti ini, nggak bakal, ya kalau misalnya masih, insya Allah masih bisa, dihilangkan bunyi grek-grek-greknya. Kemungkinan nanti akan saya coba dulu, kalau misalnya emang nggak mau juga, berarti memang si kualitas kampas gandanya yang nggak baik, teman-teman, sangat nggak presisi. Ya, oke okay, teman-teman, kita akan buka. Nah, cara membukanya seperti ini teman-teman ya kita tahan aja di sini ya takut mental ya Wah hati-hati teman-teman nanti kalau misalnya kita cek dalam kondisi bisa wah ini terlalu gencet juga ya teman-teman wah oh, ini seharusnya udah terlepas nih teman-teman Wah bahaya teman-teman Kalau kena hidung ya Buat teman-teman nih Yang baru belajar Hati-hati dalam membongkar beginian ya Nih teman-teman kalau mau tahu ya Di sini Nih kampas gandanya Dia ori Eh KW nih teman-teman ya kemungkinan kalau unit yang semuanya ini ori nih ya tetapi cuma kampas ganda kalau untuk motor Honda kan kampas gandanya saja bisa diganti tuh teman-teman perhatikan dari warna saja sudah berbeda ya dari kualitas besinya ini besinya nih ini besinya nih besinya ini besinya di tengahnya ini kampasnya ini kampasnya nah dari warna saja sudah berbeda ya teman-teman ya oke teman-teman nih ini yang ori yang saya tunjuk menggunakan ibu jari Yang saya tunjuk pakai telunjuk ini namanya biasa Ya kampas gandanya Di tengah kampas gandanya dari warna sudah ketahuan ya teman-teman ya Oke teman-teman nanti perbaikannya lihat aja nanti ya Apa yang mau dilakukan sama saya juga dan sama yang punya motor Oke teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Itulah salah satu analisa Dan tentang permasalahan motor Beat FISP -E ko ini yang suaranya grek 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 retek retek rotok rotok yang seperti tadi teman-teman dengarkan sendiri dan sukses selalu buat semua.